Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mematikan update otomatis untuk sistem Poco X3 Pro. Oke, buat kalian pengguna baru, untuk settingan default biasanya untuk Poco X3 Pro biasanya update otomatis apabila ada jaringan WiFi ataupun internet yang tersambung ke Poco X3 Pro nya. Kekurangannya yaitu ada aplikasi yang bernama keamanan. Kita cek terlebih dahulu di sini. Untuk aplikasi keamanan ini versi terbarunya yaitu 6.2.2, dan ini berpengaruh buat aplikasi yang namanya yaitu Game Turbo. Ini dia Game Turbo. Game Turbo ini adalah aplikasi untuk mengatur settingan untuk gamenya sehingga performa dari Poco X3 Pro akan lebih optimal. Jika diupdate ke versi terbaru, maka ada beberapa kekurangan yang saya tidak sukai. Akibatnya saya harus mendowngrade yaitu untuk aplikasi sistem keamanannya. Jadi untuk selanjutnya agar tidak update otomatis yaitu silakan kalian gulir ke bawah, kemudian pilih menu settingan. Kemudian silahkan pilih yaitu tentang telepon, kemudian pilih yaitu versi MIUI nya. Selanjutnya pilih setting di pojok kanan atas, kemudian pilih yaitu setelan pembaruan. Silahkan kalian matikan yaitu otomatis unduh dan unduh dengan data seluler. Jika sudah silahkan kalian kembali, dan nantinya apabila ada update terbaru maka secara otomatis untuk aplikasi keamanan maka tidak akan terupdate. Oke, demikian tutorial kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian silahkan kalian like, dan jangan lupa untuk subscribe, dan saya kiri wassalamualaikum.